Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ra, ingat ya, kejadian tadi gak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi biasa. Gak apa-apa Tante. Tadi habis main jadi kotor deh. Kenapa? Nusa mandi dulu ya. Kesel. Kayaknya ada yang lagi gak happy nih. Ayo, lagi bete kenapa princess? Enggak, happy kok. Masa sih? Iya, happy-happy aja kok. Yakin gak ada apa-apa nih? Rara kesel sih tante. Gini ceritanya. Oh iya ya, gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang yang buru-buru terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. Terus Nusa jatuh dong. Kasian. Gimana sih itu orang? Terus. Pas jatuh mukanya tolongin. Gak bener tuh orang. Ih, nyebelin banget sih. Malah diliatin terus sambil ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu deh tante ceritanya. Tapi tante janji, jangan cerita siapa-siapa ya. Ya ampun, tapi gak bisa didiemin. Itu kan namanya bullying. Emang dia gak lihat apa kondisi kaki Nusa? Coba, kalau Tante Dewi ada di situ tuh, ada di situ. Udah pasti Tante Dewi. Ra, tadi kan udah janji. Maaf kan Nusa. Gara-gara es krim jadi keceplosan. Kak, itu orang gak bisa didiemin, Kak. Dia udah nabrak Nusa, terus pergi. Bukannya nolongin, malah bisik-bisik, terus ngetawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Bener deh, Kak. Kalau tadi ketemu aja udah pasti aku pites tuh orang. Astagfirullah. Dewi istighfar. Kakak tahu, pasti kamu kesel, sebel dengar ceritanya. Tapi gak mesti kita balas juga kan. Apalagi sampai mau pites-pitesin orang. Tapi harus dikasih pelajaran orang itu kak. Tante Dewi, orang itu udah Nusa maafin kok. Gak semudah itu dimaafin dong. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang Nusa bilang benar, Wi. Pakai resep Rasul. Jadilah pemaaf. Iya sih. Kalau ada yang berbuat jahat, ngetawain atau ngomongin kita, insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung. Resep Rasul? Gratis pahala? Emang bisa? Bisa lah, Ra. Dalam surat Al-A'raf 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Maafin Tante Dewi ya. Tante malah ngompor-ngomporin Rara. Iya nih, Tante Dewi nih. Padahal kan Allah udah nyuruh kita ya untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik. Iya kan? Tuh, Tante Dewi tahu tuh. Kok malah ngomporin Rara? Terus gratis pahalanya gimana, Uma? Jadi, anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan Nusa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa. Masya Allah kakak. Aku janji deh, beneran aku janji. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harus bersabar. Tarik nafas.
ikhlas, istighfar, terus insya Allah dapat gratis pahala juga, ya kan? Apaan? Iya. Kalian berdua ngapain bisik-bisik coba-coba? Ngomongin Tante Dewi ya? Hah? Oke. Sabar. Gratis pahala. Enggak Tante, cuma mau kasih tahu ada coklat gratis nempel di gigi Tante. Hah? Malu nih Tante. Lucu. Kamu juga nih. Coba kamu lihat.